kamu harus naik, naik bahu saya, please. Please kamu harus naik bahu saya tahu kamu nggak bisa berenang, kamu harus naik. Enggak, Bu. Saya kesini untuk nolongin ibu, kenapa sekarang saya malah ditolongin sama ibu? Enggak, Bu. Saya nggak mau naik. Ibu aja yang naik ke bahu saya, Bu. Ayo naik. Ketika! Bu. Enggak. Kamu dengerin ya. Saya udah ngalamin banyak hal. Saya udah banyak menikmati kehidupan ini. Saya udah banyak mengalami ini, itu. Tapi kamu masih muda, sayang. Kamu masih muda, masa depan kamu masih panjang. Saya mau kamu menikah sama Sultan. Kalian begitu saling mencintai, kalian harus punya anak banyak dan hidup bahagia. Please, kamu naik ke pundak saya, ke bahu saya. Ayo makin tinggi. Saya nggak mau, Bu. Saya nggak mau jadi anak durhaka. Tika, kamu nggak durhaka. Please, kamu naik ke bahu saya. Kalau kamu tenggelam, saya nggak akan bisa memaafkan diri saya. Please, kamu nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Saya izinin kamu. Please, kamu lagi Bu tenggelam, Bu. Tenggelam. Ayo naik. Besar itu tidak mungkin masuk sini karena jalan sini ini teramat kecil. Ah, ini anak istri saya dan Sultan ada di bawah. Gimana ini, bahaya? Tika, ini makin tinggi airnya, Tika. Jalan dulu ke dalam. Ke sana cepetan. Mama, gimana? Udah gampang, Tika, cepetan. Udah. Tante, ayo cepetan. Bawa Tika. Tika. Injek di bahu. Satu, dua. Kamu duluan aja. Jangan.
Ayo, Tika. Sini, pegangan kamu, Mas. Ayo. Malukan mama karena ulah kamu. Ngapain sih kamu? Maunya kamu apa? Ngapain kamu nginep di sini? Mama sama kakak kamu Sultan sudah seharian panik nyariin kamu, ternyata kamu di sini. Sekarang udah terbukti kan kalau aku sama sekali nggak ada niat jahat ke Diandra. Diandranya sendiri aja yang pergi dari rumah, ya kan? Tadinya sih aku emang ada niat buat nekat kawin lari sama Diandra, tapi kalau ternyata tante nggak setuju kayak gini, ya udah deh, aku nyerah. Saya sama Sultan nggak akan merestui kalau kalian berdua menikah. Mama tolong, Mama tolong izinkan aku menikah sama Fahri. Mama tolong restuin, Mama, aku mohon. Sekali tidak, tetap tidak. Ayo pulang. Aku gak akan mau berhenti. Mama harus stay di pernikahan aku sama Farim. Gak mau! Sampai kapanpun, Mama gak akan merestui hubungan kalian berdua. Thank you.
Mama tinggal pilih aja. Mama restuin pernikahan aku sama Fahri. Atau Mama gak akan pernah melihat anak Mama lagi. Fahri, kami saling mencintai, Tante. Di, apa-apaan sih kamu? Bangun! Enggak, Ma. Aku enggak akan pernah bangun sebelum Om dan Tante mengizinkan saya sama Fahri untuk menikah. Ma, tolong Mama buka hati Mama sedikit ya. Buka sedikit hati Mama apa, Fahri? Semua ini ngagetin Mama juga Papa. Kalian tuh enggak pernah terlihat pacaran. Tapi kok tiba-tiba sekarang kalian mau menikah? Jangan-jangan kamu sudah hamil duluan, iya? Enggak sama sekali. Terus kenapa, hah? Kok bisa sampai ngebetnya kalau dia tuh minta dinikahin sama kamu? Fahri, kamu tuh harus hati-hati ya. Jangan sampai kamu tuh menyesal. Jangan sampai dia tuh hamil sama siapa, terus kamu nanti kena getahnya. Bu Sita, hati-hati kalau ngomong ya. Anak saya nggak bakalan hamil sebelum dia menikah. Sebaiknya begini saja. Kalau Diandra sama Fahri sudah saling mencintai, sebaiknya secepatnya kita nikahkan. Secepatnya.
ketika itu Abik mati. Enggak, Bu. Semua ini tuh gara-gara Atika. Bukan gara-gara mama saya, Bu. Dan belakangan ini tuh Atika tuh suka banget cari perhatian di depan mama saya. Makanya mama saya tuh sayang banget sama dia, Bu. Pinter banget ya dia ya. Ngambil hati orang. Nah, mama udah bisa ditengok. Bu Rahma, apa Atika udah bisa dijemput? Yuk, Sultan, kita ke ruangan saya. Ya Allah, Ndo. Kamu baik-baik aja kan, Ndo? Kamu gak apa-apa kan, Ndo? Ibu bangga sama kamu. Kamu mau mengorbankan nyawa kamu buat orang lain, Ndo? Sayang sama mama. Mama cepat sehat ya. Atika. Atika mana Atika? Di mana dia? Mama kok malah nyariin dia sih? Udah pikirin kesehatan mama sendiri dong aja. Atika, Atika mana Atika? Mama mesti ketemu Atika. Mama, 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 mama. Gara-gara kamu anak saya hampir mati. Ibu, ibu jangan kasar sama mama saya, Bu. Enggak, Atika, Atika nggak akan mati. Saya nggak akan biarin Atika mati. Saya akan berusaha sekeras mungkin untuk nyelamatin dia. Bahkan saya akan rela mengorbankan nyawa saya demi dia. Dia nggak akan mati. Mama, mama, apa mati? Mama, apa? Ya Allah. Ma, Nay, udah minggir deh, Nay. Atika udah menyelamatin nyawa mama. Mama utang nyawa sama dia. Sudah, nggak usah pura-pura kamu. Pergi. Dengan kondisi seperti ini, sementara dia harus pakai kursi roda, Sultan. Iya. Tapi hal yang memberatkan adalah bagaimana, bagaimana caranya memberitahu dia kalau kondisi kakinya akan seperti itu. Pergi, jangan sentuh anakku! Pergi! Saya hanya mau bilang terima kasih sama dia. Ibu, ibu, tolong jangan bentak mama saya, ibu. Kalau kamu nggak mau dia, saya bentak. Sudah, dia keluar. Keluar! Astagfirullah, apa-apaan sih ini ada yang kritis, kalian berdua malah berantem. Mama, mama juga mama kan masih sakit. Kenapa mama bangun dari ranjang sih, ma? Mama udah sehat kok, ma. Oke, kalau mama sehat, mama... pindah ke ruang rawat aja ya. Mama istirahat di sana, supaya di sini nggak ribut. Mama di sini aja, Papa ya. Please, Mama mau tungguin Atika di sini, Pak. Mama mau tungguin sampai dia bangun ya. Udah, Ma. Please, Papa di sini aja, Mama. Nanti kemari lagi. Yuk, yuk, yuk. Papa, please. Please, Papa. Mama mau temenin Atika di dalam. Mama mau temenin dia di dalam, please. Mama jangan bandel. Mama istirahat. Sultan, Sultan. Sultan, please. Kamu izinin saya ya, kamu tolong izinin saya temenin pacar kamu di dalam, boleh ya? Boleh ya, Sultan, please, please, please. Maaf, Tante. Daripada terjadi keributan, lebih baik Tante jangan rumah sebenarnya. Lagi kasihan sama Atika. Atika kan belum siuman. Saya mohon, Tante. Drama, saya mohon sama kamu. Saya diizinin temenin Atika ya, sampai dia bangun. Papa, please, lepasin. Papa, gue pasang. Mama, kamu izininkan, Mama. Ma, cukup, Ma, cukup. Ma, Mama, 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 belum sehat. Yuk, yuk. Aku makin gak ada artinya di mata Mama.
apa, Ma? Apa Mama barusan bilang? Kemungkinan Atika anak Mama sama Mama, iya? Nay, kamu salah dengar. Pa, jawab, Pa! Kamu salah dengar, Nay. Salah dengar, Mama bilang. Aku bisa dengar, Pa, dengan jelas semuanya barusan, Pa. Jadi aku ini anak siapa? Aku anak siapa? Nah, yang jelas, ya, jelas dong kamu anak Mama sama Papa. Udah, gak usah mikir yang enggak-enggak. Jadi ini ya, ini sebabnya belakang ini Mama tuh deket banget sama Atik. Iya. Nah, Nay, Naira, Nay, tunggu! Harus pakai kursi roda. Iya, Bu. Ibu yang sabar ya. Saya juga minta tolong sama Ibu kalau bisa jangan kelihatan sedih depan Atika. Karena bisa-bisa semangatnya ikutan drop. Mendingan sekarang kita pulang, Bu. Kita ganti baju. Yang ada kita bisa sakit karena bajunya basah semua nih. Atika, kamu tenang, kamu lihat dulu kaki kamu dengan baik. Siapa yang potong kaki kamu? Iya, Atika. Kamu kan masih dalam masa penyembuhan. Jadi kakinya harus digips. Jadi ini kakinya Atika itu masih ada gitu ya, Kang Mas? Coba kamu lihat. Tuh jarinya masih ada. Lucu-lucu lagi jarinya. Tika pikir ini kakinya Tika itu udah buntung gitu soalnya mati rasa, Kang Mas. Tika nggak bisa ngerasain kaki Tika. Alhamdulillah, Tika.
kamu itu udah siuman. Ibu. Boleh Tika peluk, Ibu? Seperti melihat kerinduan seorang ibu pada anaknya yang sudah lama dipendam. Aneh, apa hubungannya? Kenapa anakku malah tangis-tangisan sama si Yulia yang jahat ini? Apa gara-gara kejadian semalam? Kamu baik-baik kan? Tika baik-baik aja kok, Bu. Ibu juga baik-baik aja kan? Sudah cukup. Cukup, Bu. Cukup. Bu, jangan kayak begitu dong, Bu. Keluar kamu. Keluar! Bu, jangan kasar begitu sama Bu Yulia dong, Bu. Bu Yulia itu yang udah nyelamatin Tika loh, Bu. Tika, kamu yang nyelamatin dia. Bukan dia yang ngelamatin kamu. Gara-gara dia, kamu itu jadi masuk lubang itu, nak. Ya, tapi jangan bersikap kasar kayak begitu dong, Bu. Daripada di sini ribut. Emang temenin di sini. Atika perlu istirahat, Mama juga, yuk. Ayo, yuk. Coba ingat di sini, yuk, Pak. Mama, please. Yuk. Izin Mama di dalam. Udah. Mama harus peluk Atika. Diam. Kamu jahat. Kamu jahat. Aku tahu Atika itu sedang kena musibah. Tapi aku nggak tega. Kalau Mama terus menangisi dia. Apa benar ya? Atika itu anak kandung Mama. Terus aku ini apa? Anak tiri. Kok malah aku sih sekarang yang jadi anak tiri kan? Tapi kenapa ya? Aku kok nggak tega ngeliat Mama kayak gitu. Pa. Ma. Maaf ya aku tadi emosi. Sampai kapanpun kamu anak kami, Nay. Jangan mikir yang macam-macam ya. Iya, Pak. Aku cuma gak ngerti aja kenapa ya Mama tuh perhatian banget sama Atika. Itu karena Mama sedih, Nay. Gara-gara Mama, Atika jadi cacat seperti gini. Mama penyebabnya. Ma,
Atika cacat itu bukan gara-gara mama. Siapa juga suruh dia turun ke lubang itu coba? Gak ada kan? Jadi kalau emang Atika cacat ya, ya itu karena ulah dia sendiri bukan gara-gara mama. Kamu ini gimana sih? Kamu itu seharusnya berterima kasih sama Atika, tau gak? Dia tuh udah berusaha nyelamatin mama. Gak kayak kalian. Apa? Kalian di atas bengong, nungguin yang lain nolongin mama. Buktinya apa coba? Atika kan yang nyelamatin mama. Atika yang bikin mama bertahan hidup, bukan kamu. Bukan papa. Kita semua juga khawatir sama mama. Mama kok jadi gak masalah yang kita? Iya, Ma. Kita juga kayak kita berjuang, Ma. Berjuang apaan sih? Kalian punya keberanian untuk tolongin mama kemarin, enggak kan? Terutama kamu, Naira. Apa yang kamu lakuin selagi mama di bawah sana coba berjuang? Bertahan hidup, apa? Enggak ada, kalian tuh gak ngelakuin apa-apa. Atika yang nyelamatin mama. Atika! Sampai sekarang Atika itu nggak ngerti, Bu. Kenapa sih kalau setiap ketemu sama Bu Yulia, ibu itu selalu aja nesu-nesu? Wes, Lati. Kamu tuh nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ya gimana Atika bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi? Kalau sampai sekarang ibu tuh nggak pernah ngasih tahu Atika. Sebenarnya ada rahasia apa sih, Bu, yang ibu sembunyiin dari Atika? Udah, Atika. Udah. Kamu ini kan lagi sakit, sayang. Masa kamu harus teriak-teriak kayak gini terus sih? Ibu juga. Tolong ya, Bu. Tolong jaga emosinya, Atika. Pokoknya, ibu gak akan pernah izinin perempuan itu datang ke sini lagi, nemui kamu, jenguk kamu ke sini. Gak akan. Ingat ya, Nak Sultan. Tolong jaga ya, Atika. Jangan sampai Bu Yulia itu datang ke sini lagi. Kamu mau janjikan sama ibu? Mama? Mana mungkin mereka bukan orang tua kandungku. Mereka selalu cerita bagaimana waktu aku masih dalam kandungan mama. Bagaimana waktu mama melahirkan aku. Lalu waktu Atika datang, kenyataan jadi jungkir balik gak karuan. Tadinya Atika anak kandungnya papa sama Bu Rahma. Tapi sekarang Atika anak kandungnya papa sama mama. Terus aku ini anak siapa? Naira, kamu tahu siapa penyebab ini semua? Om Bayu. Om Bayu dengerin semua omongan aku tadi. Iya, Naira. Saya tahu penyebab ini semua adalah Atika. Atika? Iya. Atika yang lugu dan kampungan itu memanfaatkan penampilannya untuk mempengaruhi orang banyak, termasuk papa dan mama kamu. Iya, aku juga pernah menduga ke situ sih, Om. Tujuan Atika itu adalah supaya kamu tidak punya pendukung lagi. Karena Atika sudah mempengaruhi banyak orang, termasuk papa kamu. Kamu tahu sendiri. Sekarang ini, papa kamu baik sekali sama Atika. Padahal dulunya, dia sangat benci sekali. Terus aku mesti gimana, Om? Satu-satunya jalan, kamu harus tetap dan selalu waspada. Sampai sekarang kok tiga itu masih dipakein beginian toh.
Itu karena ketika kamu jatuh di terowongan, Tika, persendian kaki kamu mengalami trauma. Dan trauma atau cedera yang terjadi di persendian kaki kamu lumayan parah, Tika. Jadi untuk beberapa minggu yang ke depan, kamu belum bisa jalan. Maksudnya Tika bakalan cacat seumur hidup gitu, Kang Mas. Tika gak bisa jalan pakai kaki Tika lagi gitu ya, Kang Mas. Tika bakalan cacat seumur hidup ya, Kang Mas. Tika, udah. Kamu jangan sedih ya. Apapun kondisi kamu, saya tetap akan cinta sama kamu, Tika. Saya akan selalu sayang sama kamu. Saya akan selalu melindungi kamu. Tapi gimana, Kang Mas? Gimana kalau Tika itu benar-benar gak bisa jalan lagi nantinya, Kang Mas? Kamu itu harus optimis, Tika. Harus optimis. Masih ada terapi juga, kan? Tapi segala sesuatunya kan juga mungkin terjadi, toh, Kang Mas. Gimana kalau nanti yang terjadi itu Tika lumpuh gitu? Tika gak bisa pakai kaki Tika lagi untuk jalan. Gimana, Kang Mas? Gimana, Kang Mas? Kamu lupa, Tika. Dulu kan saya bisa menjadi mitra kamu. Kalau kondisinya kan seperti ini. Dan sekarang, saya pun masih bisa untuk jadi kaki kamu, Tika. Pasti lagi di ruangannya. Lihat Atika sebentar. Kangen sama Atika. Sedih karena dikasih kabar soal kakinya. Kasihan banget dia, ya Allah. Ya Tuhan, maafin. Ngapain kamu ada di sini? Sebentar aja ya, saya mau kasih dia semangat. Ya, saya boleh masuk sebentar aja. Buat apa kamu kasih semangat sama Atika? Gara-gara kamu dia itu jadi cacat, tahu? Enggak, maaf, please, saya mohon. Kesempatan satu kali saya mau peluk dia. Saya kangen sekali sama dia. Saya boleh masuk sebentar. Buat apa? Atika itu bukan anak kamu. Buat apa? Urus aja anak kamu sendiri. Saya mohon sekali aja, saya mau masuk. Saya mau kasih semangat aja kok sama Atika. Dia nangis kayak begitu, saya nggak tega lihatnya. Sultan, saya boleh diizinin masuk sebentar. Sebentar, saya nggak lama. Saya masuk, saya peluk sebentar, saya langsung pergi lagi. Saya mau kasih semangat, boleh saya masuk ya? Please, Sultan, Tante mohon, please. Maaf, Tante. Demi kebaikan semua orang dan juga keterangan Atika, saya minta Tante tolong mengerti. Ma? Mama? Kemana, Ma? Jangan.
harus ketemu sama Atika sebentar aja. Saya sangat butuh sama dia. Ayo, Pak, jangan nggak gini caranya. Mama mau ketemu Atika sebentar, Papa. Iya. Sebentar aja. Mama mau peluk dia, bukan kasih semangat. Oke, okay. Mama masuk sebentar. Nggak gitu caranya. Mama janji mau nggak akan ganggu. Oke, Mama tenang. Mama harus ketemu Sultan. Ayo, Atika. Ayo. Bu. Kita harus pergi. Kamu harus pulang ke Wagir Kidul. Aduh, Bu. Ada tukang urut yang baik buat kamu. Aduh, Bu, sakit, Bu. Kaki Bu, Bu, Bu. Ngapain sih harus kayak gini? Kalau Atika jatuh bisa bahaya, Bu. Aduh, sakit. Lebih bahaya lagi kalau dia ada di sini, tahu? Nyawa dia terancam. Ngerti kamu? Aduh, Bu, kaki Atika sakit, Bu. Kayak gini dong, Bu. Udah, Bu. Dengar ya. Kembalikan kaki anakku. Kembalikan. Semua ini gara-gara istri kamu, tahu? Gara-gara istri kamu. Udah, Bu, sabar. Ibu Yulia. Ibu bilangin kamu tuh, kamu gak pernah dengerin, Ibu.